saya Max di Masak Sehat Dai TV. Betul. Hari ini seperti biasa kita setiap Sabtu pagi akan membuat dua menu yang sehat, enak dan tentunya berbasis nabati atau vegetarian. Iya, betul sekali. Ya, jadi menu pertama yang akan kita buat itu adalah vegan skewer dengan sweet savory sauce. Ya, nanti jadi kita bakal kasih tahu bahan-bahannya. Yang kedua dulu. Yang kedua kita akan bikin pumpkin pie. Ya. Okay. Pumpkin puding sayang. Puding. Pumpkin puding. Ya. Kamu ngomongin pie mulu sih. Pumpkin puding. Karena minggu lalu kali. Karena minggu lalu benar. Jadi kita langsung aja mau pengenalan bahan menu pertama ya. Ya. Oke, jadi kita tadi kita bakal bikin vegan skewer. Bahan utamanya adalah tempe yang sudah dikukus dan jamur portobello. Ya. Yang ini nanti bakal kita masak gitu ya. Tepung beras. Maizena. Ini adalah kecap manis. Kecap asin. Sea salt atau gula apa garam namanya? Laut. Lada putih, jahe, lengkuas. Terus habis itu sedikit sama daun jeruk sama seledri. Yeah. Oke. Okay. Jadi yang pertama yang akan kita lakukan adalah menumis jamurnya. Dan aku ngancurin si ini ya, tempe yang sudah dikukus. Boleh. Ya. Ini sambil saya motong, saya bakal nyalain ini. Kamu nggak usah masukin semuanya ya, Po? Setengahnya boleh. Jadi ini vegan skewer ini is very high protein ya, karena kita menggunakan dua bahan yang memang proteinnya banyak. Tapi selain protein juga dia vitamin D-nya juga tinggi ya, dan ada B12 juga gitu ya. Jamur dan kacang-kacangan adalah sumber B12 yang bagus untuk bagi Anda yang vegetarian. Ya, jadi sebenarnya nggak vegetarian juga bagus. Iya, benar-benar untuk semua orang maksudnya. Ya. Cuma kalau misalnya pada orang-orang pernah nanya vegetarian dapat dari mana protein dan segala macamnya. B12 ya, dan vitamin D dan lain-lain itu dari adalah dari jamur. By the way, tempe ini baru dapat penghargaan loh di dunia. Oh iya. Best protein. Apa tuh? Best protein ya. Tapi yang the most absorbable atau yang dan paling lengkap sebenarnya. Oh oke. Okay. Gak heran sih ya. Kita udah mengkonsumsi tempe dari kecil. Kasih garam. Nanti jadi ini di mix sini ya, Bu ya? Ya. Ini aku mau ambil ini. Kalau boleh seledrinya udah mulai dicop aja. Chop biasa ya, Bu, kecil-kecil gitu ya. Iya. Halus ya. Sebenarnya kasar pun boleh sih. Kasar tuh yang untuk daunnya, kalau misalnya untuk batangnya harus halus sebenarnya. Kalau misalnya untuk anak-anak, soalnya kalau kena batang seledri, bisa komplain dia nanti. Iya. Ya. Pelan-pelan. Segini cukup kan, Bu, seledrinya? Cukup. Anginnya cukup besar ya di sini. Besar banget. Oke. Dia udah londo. Tuh, jadi ini sebenarnya udah bisa kita pakai untuk kita blender. Mau di blender sekarang? Boleh. Sama tempe, Bu? Ya. Perlu air ya, Bu, ini? Agak perlu air sedikit. Ya. Sebenarnya kalau misalnya... Ya, oke. Okay. Oke, okay, cukup. Cukup. Ya. Ini juga kita cangkus kasar. Sambil
Tinggal nunggu, kita langsung nyalain aja itunya. Kan nanti adonannya mau kita bola-bola, terus kita goreng ya, Mbok ya? Betul. Sebelum digrill. Kita goreng setengah matang. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adonannya jadi agak terlalu basah. Nggak apa-apa, kita tinggal tambahin tepung beras di sini. Sedikit-sedikit aja dulu, jadi biar kita nggak usah terlalu banyak tepung. Kita harus tambahin garam. Gak terlalu banyak tadi garamnya. Dan lada putih. Kita cobain dulu ya. Enak? Ya. Bisa bikin bola-bola nih ya, kurang tepung kayaknya enggak? Agak sedikit kurang tepung mungkin ya. Nah tadi pun udah bisa, cuma mungkin yang ini lebih padat gitu ya. Itu terserah pemirsa sendiri. Oke ya, jadi ini tinggal nunggu panas aja, abis itu kita bakal masukin. Biar agak garing-garing gitu ya, Bu? Iya. Jadi biar reket lah ya. Jadi kita akan nyampur semua bahan sausnya di dalam blender. Yang pertama 80 mili... Ya, udah diukur sih. Udah diukur nih ya. Kecap manis. Nanti untuk mendapatkan semuanya itu paling kasih air sedikit aja. Kecap manis, kecap asin. Bawang putih ya, Bu ya? Semua ya? Bawang putih sama satu ruas lengkuas. Kayaknya lengkuasnya kebanyakan deh. Iya, benar. Kamu masukin yang daun jeruknya dulu boleh? Ya, tiga ini. Sengaja aku tulangnya kita pisahin bener, ya. Oh, bener. Lengkuas ini banyak banget manfaatnya ya, dan dia bakal ngasih rasa yang unik untuk di sausnya sendiri. Oke. Nah ini udah di blender ya pemirsa, sekarang kita mau cobain saring. Dulu. Ya, oh iya benar, cobain dulu ya. Tadi udah masukin garam belum? Belum, karena udah pakai kecap asin. Oh, kan? Udah pakai kecap asinnya. Aku bilang sih udah asin ya, Bo. Udah enak banget sih, sebenarnya. Enak ya? Kita saring ya. Kita saring terus nanti kita masak pakai maizena kan? Kalau misalnya pemirsa suka apa yang kasar-kasarnya juga sebenarnya bisa dipakai sih, Po. Jadi gimana? Enggak apa-apa, enggak usah kita saring aja. Kita enggak usah pakai, kita saring aja. Oke, pemirsa, jadi ini udah digoreng, bisa dilihat ya warnanya agak sedikit transparan. Nah, kita bakal bikin warnanya lebih bagus lagi dengan nge-grill. Okay. Tapi sayang sebelum di-grill bukannya kita harus olesin saus ya? Enggak. Oh, enggak usah. Nanti jadi, sausnya di atasnya aja ya. Oke. Grillnya tanpa minyak berarti ya, karena kita tadi udah ngegoreng ya. Ya, betul. Sip. Ini aku juga nyiapin aja nanti buat masak saus ya. Oke, pemirsa, udah goreng dan kita grill. Sekarang kita mau sate, mau bikin sate ya, Bu ya? Sate, benar. Jadi abis di grill tuh warnanya jadi bagus. Ya. Nah, tadi untuk sausnya sendiri, kan tadi pemirsa lihat ya, setelah kita blender, terus kita saring. Ini kita kentalin, jadi tadi kita tambah air 200 ml, panaskan, terus ditambahkan maizena. Nah, sekarang supaya kita ada rasa pedes-pedes sedikit, kan orang Indonesia tuh kalau nggak pedes, kayaknya nggak makan cabai, nggak makan gitu. Kita kasih sedikit, buat kasih warna juga, supaya lebih appetizing lagi. Sip.
Nanti ini kita bikin ini ya sayangnya, sausnya dialur-alurin gitu ya. Atau sebenarnya mau enak di Oh iya, boleh. Jadi jangan terlalu banyak juga, biar nggak terlalu matah gitu. Jadi sate tempe dan jamur tadi sudah siap, jadi sudah siap dihidangkan dan jangan lupa karena gampang banget prosesnya, jangan lupa dicoba di rumah. Ya. Oke pemirsa, ini udah mendidih, jadi udah bisa kita tungguin aja. Ini juga kita tunggu dingin sebentar ya. Iya, oke. Jadi yang ini masukin duluan ya. Iya. Oke, kita tunggu dia setting dulu, kurang lebih 5 menit. Sebenarnya kalau misalnya kita bakal punya kulkas, kita bakal harus naruh ini di kulkas tuh kurang lebih 3 menitan supaya gulanya benar-benar set gitu. Habis itu baru kita masukin yang ini. Oke, halo pemirsa. Jadi setelah kita menyelesaikan menu yang pertama tadi, kita sekarang bakal lanjut ke menu yang gak kalah enaknya. Kita bakal bikin pumpkin pudding, ya. Jadi kita langsung aja ke bahan-bahannya. Yang pertama tentu aja kita bakal pakai pumpkin, atau di Indonesia itu dibilang labu parang, ya. Atau kabocha juga bisa. Ya. Terus sebenarnya disini, labu parang aja sih, Bu. Labu parang. Iya. Ya. Terus di sini ada 2 palm sugar, sama. Terus di sini ada pumpkin seeds sebagai garnish, ya. Terus di sini ada cashew milk, kita udah nggak perlu jelasin lagi gimana cara buatnya, pemirsa pasti udah tahu. Maizena. Terus ada di sini ada di sini adalah agar-agar. Oh, agar-agar benar. Iya. Sea salt atau garam laut. Iya, betul, dan vanilla extract. Ya. Oke. Jadi yang pertama-tama ini bakal ada 2 komponen. Yang pertama adalah karamelnya. Yang kedua adalah pumpkin puddingnya. Jadi saya bakal membuat karamel dan Helga akan membuat pumpkin pudding. Ya. Oke. Aku dulu yang jelasin boleh? Boleh ya. Banget dong, Bu. Oke, jadi aku akan pakai palm sugar ini semuanya. Kita panasin, mau bikin ininya ya, buat berarti kamu masih butuh air. Iya, aku butuh air, betul. Oke, enggak usah terlalu banyak, kurang lebih 75 aja. Segini cukup. Dan abis itu kita bakal kasih garam. Supaya rasa manisnya keluar ya. Keluar. Jadi butuh apa namanya kontras gitu. Ya. Oke, ini dinyalain dan sekarang langsung kita mau bikin pudingnya ya. Iya. Kamu sambil itu maksudnya? Ya. Oke. Oke, jadi untuk pudingnya sendiri, kita akan mencampurkan semua bahan-bahan ini. Yang pertama, labu yang sudah dikukus, 180 gram. 200 ml susu cashew. Susu cashew, pemirsa kalau nggak tahu cara bikinnya, jangan lupa langsung aja ke YouTube-nya Masak Sehat Diet TV. Lihat resep-resep kita yang sebelumnya, karena kita sering banget bikin cashew milk. Tuh. Palm sugar 60 gram. 60 gram itu kayak banyak aja, banget kita sih sayang. Pakai ini aja apa namanya? Pakai ini ya. 60 gram tuh berarti 6 kali ya? 3 kali. Oh ya, 20 gram benar ya. 3 1 2
ada ini. Garam, oh ya, vanilla extract. Garam secukupnya. Agar-agar semua ya. Agar-agar. Hupla. Cornstarch, tengah corn TBS. Udah ya sayangnya? Udah. Langsung kita blender aja. Nah, sebenarnya pumpkin pudding ini paling bagus tuh buat siapa gitu ya? Sebenarnya buat semua orang bagus pastinya. Tapi yang paling bagus itu buat ibu hamil. Betul. Ya. Jadi ada campuran labu, terus campuran cashew milk juga. Dan ini kombinasi yang bagus banget buat ASI. Iya, jadi mineralnya tuh bagus. Ada magnesiumnya tinggi sekali. Sebenarnya bukan buat ibu hamil, ibu yang sudah melahirkan dan menyusui. Dan juga labu itu tuh bagus banget buat orang-orang insomnia, Bo. Iya. Jadi karena dia tuh punya magnesium, jadi membuat otak kita ngeluarin hormon yang membuat kita jadi nyenyak tidur. Mempengaruhi mood juga dan sebagainya, ya banyak sekali. Udah ya sayang kayaknya ya? Udah. Karena agak kental, aku masukin cashew milk sedikit ya. Iya. Jadi cashew milknya kita tambahin sedikit. Oke ya, pemirsa, ini udah jadi. Jadi walaupun masih agak cair sekarangnya, nanti saat dia mendingin dia akan mengental. Oke. Oke. Oke, in the meantime, ini kita sekarang mau langsung masak ininya. Kenapa sih harus kita masak supaya agar-agarnya ngembang ya, Bu ya? Iya, betul sekali. Kita pakai bahan agar-agar. Agar-agar hanya bisa aktif kalau misalnya dia dimasak. Dipanaskan. Oke, pemirsa. Ini udah mendidih. Jadi, udah bisa kita tungguin aja. Ini juga kita tunggu dingin sebentar ya. Iya, oke. Jadi yang ini dimasukin duluan ya. Iya. Oke, kita tunggu dia setting dulu, kurang lebih 5 menit. Sebenarnya kalau misalnya kita bakal punya kulkas, kita bakal harus taruh ini di kulkas tuh kurang lebih 3 menitan supaya gulanya benar-benar set gitu. Habis itu baru kita masukin yang ini. Nah, ini kayaknya yang punya aku udah jadi, tinggal diratain aja. Kurang ya? Kurang. Nah ini kalau pemirsa mau bisa dimasukin granola, almond, granola, ya. Kacang mede. Again, di sini ini ya? Terutama untuk yang ibu yang lagi menyusui ya, semakin padat gitu, semakin banyak nuts, seeds. Terus abis itu ada apa granola dan oat dan lain-lain itu bakal lebih bagus untuk kualitas ASI-nya sendiri gitu. Oke. Ya, silakan. Kalau mau naruh cang semangga atau itu juga enak. Itu juga enak banget. Strawberry ya. Iya. Oke ya. Oke. Cocok? Sip. Oke, pemirsa. Jadi setelah ini kita akan masukin puding ini ke kulkas, terus nanti kita tunggu sampai setting supaya bisa langsung dimakan, dingin-dingin. Okay. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Masak Sehat dari TV. Thank you.
Oke pemirsa, jadi kita sudah membuat dua menu hari ini seperti biasa. Vegan skewer dengan sweet savory sauce yang kaya banget sama herbs lokal. Dan yang kedua kita udah bikin dessertnya juga, pumpkin pudding. Pumpkin pudding, iya. Nah untuk pemirsa yang tadi sempat ketinggalan, gimana cara buatnya, lihat aja resepnya di social media Masak Sehat Dai TV atau YouTube channel kita di Masak Sehat Dai TV. Untuk Anda yang mau ngelihat semua prosesnya, detail-detailnya ya. Nah kalau misalnya pemirsa juga ada resep-resep menarik yang vegetarian, enak, sehat, ya itu bisa juga di-share ke sosial media kita di Masak Sehat Dai TV dengan hashtag sebarkan kebaikan. Ya. Oke. Okay? Nah, jadi, kalau gitu kita undur diri ya. Betul sekali. Ya, dengan dua menu ini kita mau bilang pemirsa harus tetap masak sehat, masak-masak di rumah. Coba-coba ya, pokoknya moral hari ini adalah jangan takut mencoba dan jangan takut gagal. Okay. Jangan lupa selalu saksikan Masak Sehat Dai TV setiap Sabtu jam 8 pagi bersama kita. Dan pesan terakhir, stay yummy and healthy. Bye.